We welcome back again with me. Kita ketemu lagi bersama saya tentunya Bung Cheryl. Saat ini kita menyiarkan langsung pertempuran dari Azam di Kakao versus Sang Jagoan. Oke, poke up brawl cukup tepat sudah dilakukan. Sementara di sini saling setup satu sama lain dan di sini sudah mulai untuk saling nge-decoy satu sama lain ya. Ada satu tembakan peringatan yang sudah dilakukan dari Kalzel. Dan di mari dari Chris berhasil terkena critical damage dari Kadi Cross pun harus tumbang. Hans juga berusaha untuk memberikan satu take over dari area belakang sana. Sementara di sini berhasil dia akan tumbang saja dari KN dari Kalzel masih memberikan satu take overnya. Sementara di sini dari Zilchess berusaha untuk memberikan satu passing. Dari belakang juga sudah ada satu backup support yang sudah dilakukan. Dia pun harus ditumbang. Dan dari Jagoan berhasil unggul ya. Azam DKK pun harus tumbang. Batu bata pakai semen. Lo rata gua konten ya. Jagoan di mari, bray. Dari Nuff Elites. Wah. Mode-mode taunting-taunting dari Sang Kharizza. Ada dari Elites Azir. Kita balik lagi dari Sang Zilchess. Ada dari Sang Dap. Go dari Dapa Gods. Dari KZL Dals. Sementara dari KD Cruisers. Di mari juga sudah mulai untuk masuk ya. Cruiser-cruiser di mari. Ada Cruiser. Jangan lari dong. Kita lihat terlebih dahulu sementara pada ini ada satu upaya memberikan satu tembakan peringatan yang sudah diberikan kita dengan pokap growl cukup tepat lagi dari Zalchel. Di sini kita pada lagi dari Dapgoth, dari Dapagoth berhasil untuk menculik satu play walaupun di sini akan bermain low XP. Satu headshot didapat dari area blend saya juga sudah ada satu backup support yang berhasil ditumbangkan saja. Di sini ada satu upaya memberikan satu rushing-nya sementara dari Kadik Cruz berusaha untuk menekan. Dia berhasil terkena critical damage cukup sakit. Langsung saja di ending saja, bro. Tanpa ragu poke up brawl lagi yang sudah dilakukan di sini ada satu upaya memberikan satu tembakan peringatan alok sudah diaktifkan satu detik tembakan peringatan. Oh, dia pun berhasil terculik. Langsung ditonting saja, bro. Cekrek-cekrek number one. Tanpa cekrek hidup tanpa warna. KD Cruz di mari memperjuangkan sesuatu itu boleh-boleh saja, guys. Asalkan yang diperjuangkan dia tahu diri, bro. Tapi dari posisi lain kawan pun harus tertumbang dari Sang KD Cruz sendiri berusaha untuk jadi penentu berhasil dia akan tumbangkan atau sebaliknya. Satu jam 180 derajat melesat dengan India. Boom, miss lagi bro, hati-hati di sini bro. Dan kita pindah lagi dari little kita pindah lagi dari sang little Elzizat. Sakit, nggak berhasil untuk jadi penentu. Kita balik lagi sementara pada yang sini dan kita dari KD Cruiser. Dari Cruiser gojekan pun sudah dilakukan, tembakan peringatan sudah diberikan dari KD Cruiser. Oh, satu peringatan pun sudah dilakukan, masih ada satu upaya memberikan satu detuman tembakan peringatan dan ternyata dua player sudah tumbang lagi. Hati-hati Messi, Kaldel pun harus tumbang. Ternyata di sini pun satu player juga dari KD Cruz pun harus tumbang saja. Sangat disayangkan sekali dari Dap. Semudah itu, bro. Semudah itu, Besti. Semudah itu. Cekrek. Kita balik lagi dari Sang Deals. Tetap tenang, sabar, enjoy, kuasai, aman, kontrol dari Zilchess juga sudah mulai untuk rapat. Woka Pro cukup tepat dari Zilchess sendiri sudah mulai keberapa negara salah satu dulu mantep bahkan peringkat sendiri lagi dan masih berusaha untuk melihat setupnya lagi secara boy. Kita pindah lagi dari KD Cross juga sudah mulai untuk memberikan upaya memberikan satu rushing-nya. Satu detuman tembakan peringatan sudah dilakukan dan di sini masih ada satu upaya mencari satu player dan dia pun juga sudah melihat satu detuman tembakan peringatan sudah dilakukan. Dia berhasil untuk menculik. Langsung saja di ending apa dicekrek terlebih dahulu. Cekrek. Oh, ending lah bro, masa enggak. Dan ternyata dari Zilchess pun berhasil dicekrek terlebih dahulu. Kita pindah lagi
menyisakan the last man standing-nya. Dari sang adik Rus menekan lagi. Gojeknya sudah dilakukan. Satu hentakan berhasil dilakukan lagi. Dia berhasil untuk nge-ending satu play. Dan di sini ada satu celah yang gak berhasil untuk hampir saja. Dan ternyata juga sudah berhasil dibobol. Dan dari Nav Elite. Langsung ditonting, bray. Bray. Tetap tenang. Disiapin aja timnya ya, Eits, kita balik lagi dari stand-up Elite. Dan di sini ada satu upaya memberikan satu rushing-nya. Sementara kita pindah lagi dari posisi lain. Sementara baik dari Kalzel dan dari KD Cruz. Ternyata dia di emote. Ternyata satu play sudah berhasil di ending. Dan berhasil untuk mendapatkan satu keunggulan ya. Boleh. Mode imut itu bunyinya ya. Oke, dan kita langsung balik lagi dari Zilchess. Dari Nav Elite sendiri punya kosa dari Sang Riza. Oh, kita balik lagi sementara pada sini dari KZL. Dari KD Cross sendiri pun juga sudah berusaha untuk bertahan sejenak. Dan dia pun sudah mulai untuk menyalakan atau berhasil untuk menambah satu medical kit yang sudah dilakukan. Ada satu hentakan yang sudah dilakukan. Ada satu upaya memberikan satu rapingnya. Sementara pada sini dari KD Tugangkan. Satu detik mati bahkan sudah laku. Satu lagi sudah berhasil terculik begitu saja. Sementara pada sini masih ada satu player. Oh, dari Dark Ghost pun harus tumbang. KD Cross mencari satu momen dari belakang. Sementara pada sini ternyata pintu pun juga sudah tertutup. Dan di sini ada satu upaya flankernya yang sudah dilakukan, walaupun ada upaya yang agak sedikit membuang waktu ya. Alarm pun sudah diaktifkan. Di sini ada sinduan tricky dihantam dengan tiga orang sekaligus. Gojek sudah dilakukan dan di sini masih bisa bertahan lagi. Alarm berjalan. Boom. Sangat-sangat disayangkan sekali, bro. Ada satu upaya yang sangat menyakitkan dari Kevin. Hati-hati Kevin. Dari Zilchess. KZL down. KD Cross. Oke, dan kita pindah lagi dari Zilchess sendiri pun juga sudah mulai untuk rapat ya. Dan kita pindah lagi dari Dapgod sendiri pun juga sudah mulai untuk memberikan satu raftingnya. Sementara pada sini Poka Brawl pun sudah dilakukan. Ada satu upaya merapatkan barisannya sementara, bro. Kita pindah lagi dari Zil, dari Dapgod, dari KCL. Berusaha untuk memberikan satu rush dari KD Cross. Ditanting. Ada rasa sakit yang amat dalam, guys. Ketika kita berusaha untuk memberikan satu commitnya, ternyata kita berhasil di comeback ya. Di commit lagi, co. Taunting jengkang number one. KZL Das pun harus terpongkeng satu player tersisa. One by one. Zilchess sendiri pun juga akan di commit dengan shotgun meteornya. Nggak berhasil menyelamatkan dirinya. Sang jagoan. Jagoan neon. Di mari. Jagoan neon. Tetap menjaga.
Oke, dan kita langsung balik lagi. Kita sementara balik sini dari Zil, dari Dabgar, dari KZL, Dab, dari Kadik Road. Sendiri pun juga sudah mulai untuk mengurung dirinya sejenak. Sementara Boy berhatikan di sini ada satu upaya memberikan satu rapinya. Satu pokap road juga di sini sudah berusaha sedikit. Satu upaya memberikan satu komitnya. Tendangan juga sudah dilakukan. Satu play sudah berhasil tersulir. Kita tidak lagi terjadi one by one dari Cross. Kadik Road dikomit dengan tiga orang sekaligus. Satu hentakan sudah dilakukan. Satu play sudah berhasil tersulir. Begitu saja akan terjadi one by one. Berhasil disudahin begitu saja, bro. Ada rasa ingin memiliki sulit untuk kita dapatkan, ingin mengejar, tapi dianya udah gak mau dikejar lagi. Mempertahankan sesuatu itu sangat sulit, guys, kalau seandainya udah gak satu frekuensi ya. Dari jagoan berhasil untuk menyudahi pertempuran dengan keunggulan 1-7, guys.